harus kembali kelas lalu supaya aku bisa mengartikan kekuatan untuk menguasai semua kerajaan yang akan dikuasai oleh Jisuyori. Aku akan ke masa lalu menghidupkan Ore-Ore. Ore, tunggu aku di masa lalu. Sekarang aku harus ke sana. Ya. Aku memiliki tujuan itu untuk menaklukkan seluruh kerajaan di sini, termasuk kerajaanku sendiri yang dikuasai oleh saudaraku, yaitu di Thunder dan si Ore. Dengan kekuatan baruku, aku mungkin bisa menguasai kerajaan ini di masa lalu, di masa kini. Tunggu saja, Ore, tanda. Ternyata Strong Tsuyoi memiliki rencana busuk untuk menyerang Ore. Dan aku sekarang, aku harus memberitahu Ore. Soalnya di masa depan dia akan menjadi masalah yang besar. Ore, aku akan memberimu tahu kebusukan dari Strong Tsuyoi. Ore, kita akan menuju kesuksesan di masa depan dengan saudara-saudara kita yang masih tersisa di Land of the Power ini, termasuk juga si Thunder yang memiliki kekuatan Thunder yang super duper dengan ultimate-nya tidak pernah terkalahkan, setara dengan 10.000 watt listrik yang ada di dunia ini, dengan dibantu juga oleh kekuatan yang bisa memikirkan sesuatu yang cerdas di masa depan. Aku setuju denganmu, Stronger. Jadi, apa rencanamu untuk menguasai Land of Power ini? Rencanaku cuma satu. Ore, kita harus mengumpulkan jumlah pasukan yang banyak, lalu kita serang Land of Power ini demi kekuasaan yang kekal di tangan kita. Paham itu? Jangan, Ore! Dia memiliki rencana busuk kedepannya tentang kamu. Kurang ajar, si Strong terbatas dia. Aku harus mengumpulkan pasukan untuk menyerangnya secara pribadi.